Ini vouchernya 500.000 etol ya. Terus 1 juta bensin. Hmm. Terus 2 juta 2,5 lah kok persiasan sama. Ya udahlah. Mau ya. Lebih minim lagi bisa enggak sih? Bisa, ini DP 0 bisa. Bisa. Itu ya. Karimun Wagon R 2016. Ya. Pemakaian 2017. Ya. Kilometer 19 ribuan. Ini Matic? Matic. DP-nya cukup 18 juta aja. 18 juta, angsurannya? Angsuran murah cuma 2 juta 400-an, 5 tahun. Gile, vouchernya doang 25 juta berarti ya? Vouchernya doang 25 juta itu. Luar biasa. Kita kasih itu. Hai Sobi, Trans Auto nih udah lama banget main ke JMM ya. Apa kabar Ko Jimmy? Baik, sehat. Baik, sehat udah ya. Udah lama ya. Iya kok. Iya. Ngelewat Ko Jimmy nggak ada. Ini kali ini lagi ada, kita mampirin. Iya. Iya, iya. Ko, alamatnya buat yang udah lama nggak nonton. Dimana? Alamat kita ada di Komplek Ruko Santa Monica, Blok A nomor 23, Gading Serpong, Tangerang. Oke, nomor telepon Ko Jimmy? 0811-911-3718. Di sini tuh ya, mobilnya boleh cuma sedikit, tapi kualitasnya gak main-main. Ya. Jadi, di rumah gue masih ada. Oh, makanya cuma segini ya? Iya. Di rumah ada berapa emang kok? Masih ada 4 lagi. 4, di sini ada 5 ya? Ya. Totalnya ada 9, lumayan, ya, ya. Tenang aja. Betul, betul. Tapi gue ngomongin soal kualitas, di mana ya. Sobi kalau beli di sini tuh udah gak pusing lagi berarti ya? Gak pusing, udah siap pakai, mobil kita kualitasnya udah terjamin, bagus. Tapi ada garansi kan dari Koko? Ada dong, pasti. Apa, yang pasti dari kita, garansi bebas dari tabrakan besar, bebas banjir. Hmm. Itu udah pasti tuh. Yes. Ya, terus garansi kelistrikan juga. Kelistrikan juga digaransi. Tapi semua bagus. Bagus. Masih siap jalan. Ya. Pokoknya keluar dari sini tuh bukannya nyari jajanan. Betul. Mobilnya. Rata-rata ya buat dipake. Orang yang beli dari sini, semuanya rata-rata puas. Bener banget. Rata-rata puas. Makanya kita berani ngomongnya. Ya. Kan kalau misalnya yang murah-murah, tapi apa adanya gitu, ya. Banyak. Ntar ya jajan lagi, banyak ya. Lagi jajannya lah. Ya. Ya kalau mobil second nggak bisa dibilang terlalu murah banget ya, tergantung ya. Kondisi mobilnya juga. Mendingan lihat yang bagus-bagus gitu. Ya. Nah, cek juga, ntar cek sendiri boleh kan? Boleh. Bawa boleh. Yang ngerti gitu, ngeliat boleh. Juga biar boleh. Makin bawa yakin. Bawa ke bengkel resmi juga boleh. Bener banget. Boleh. Ya ini kalau misalnya pengiriman ke luar daerah aman ya? Luar daerah aman kok. Kreditnya boleh nggak di luar daerah? Kredit boleh keluar daerah, tapi ada beberapa daerah yang bank masih belum bisa cover. Kalau kota-kota gede aman ya? Kota-kota gede aman. Aman. Tapi di Indonesia Timur ada juga yang masih belum bisa. Oh, oke, 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 oke. Banyak kan kalau di Indonesia Timur ada yang beli sama aku tuh pembayarannya cash. Hmm, jadi langsung aja dibawa atau ya, langsung dikirim? Langsung dikirim. Oke. Jadi untuk dia kirim, kalau dia ada langganannya ya pakai langganan dia, kalau nggak ada ya baru pakai kita. Oke, gitu. Siap. Ya udah, kita langsung ke coba ke mobilnya aja ya, Ko ya. Betul. Ini si Mumun ganteng banget nih kayaknya nih. Iya. Karimun Wagon ini R. baru dapat juga. Baru dapat. Iya. Ini bener kok. Bener tuh. Karimun Wagon R 2016. Ya. Pemakaian 2017. Iya. Kilometer 19 ribuan. Ini Matic. Matic. Wah, ini mau. Rekor servisnya jelas. Rekor servisnya jelas. Iya, betul. Ini berarti nggak lama sih. Iya. Bakal ini banyak yang beli. Bekas, banyak tapi rasanya bener rasa baru nih. Bener-bener rasa baru bener ya? Bener rasa baru. Wow. Harganya berapa kok? Cash? Harga ini murah aja, cuma 97 aja. Murah tuh deh. Murah? Murah, cuy. 97. Murah. Boleh nego kan kok? Boleh, datang ke sini ntar nego, boleh. Oh, tapi bukan kita yang negoin? Datang aja. Oh, datang aja ya? Sobi datang aja, harganya 97 masih boleh nego? Boleh, boleh. Datang ke sini, boleh. Gila, gila, gila. Ya udah. DP angsuran ini masih aja kok. Free jasa servis. Buset. Diskon spare part-nya. Padahal jadi udah berapa tahun kok. Maka itu, karena ini rewind-nya jelas. Jadi dari Suzuki itu masih memberikan free jasa servis. Siap. Karena rekornya jelas ya. Mm-hmm. Urutannya jelas gitu. Yeah. Terus spare part-nya nggak usah beli di mana-mana. Spare part ori aja. Dapat diskon 10%. Lagi. Oli juga. Oli mesin dan transmisi masih dapat lagi diskon 10%. Ya udah, yang mau kredit kok. Betul. Berapa DP-nya? Yang mau kredit murah-murah aja. Ini DP-nya cukup 18 juta aja. 18 juta? 18 juta. Angsurannya? Angsuran murah cuma 2 juta 400-an, 5 tahun. 2 juta 400, 5 tahun? 5 tahun. Mobilnya juga masih rasa baru. Ya udah, tapi DP-nya nego lah kok. Kalau nggak nego, gatel gitu mulutnya. Boleh. Boleh ya? Boleh. 5.
Kalau 5 jangan. Oh, jangan. Jauh. 5 jauh. 5 jauh. Hmm. Ini kita masih dapat itu loh, voucher loh. Oh, masih ada. Masih. Oh iya, di sini kan terkenal Ko Jimmy baik, ya. Suka bagi-bagi voucher ya. Voucher apa aja? Kita ada voucher bensin. Cash credit sama dapat ya. Oke. Okay. Voucher bensin, voucher yang baru nih, voucher perhiasan. Lah, perhiasan? Iya. Buat mamanya dong. Ya buat mamanya, buat istrinya ya. Buat siapanya boleh. Perhiasannya emang apa? Belinya kayak di yang terkenal-terkenal gitu? Ya pokoknya outlet-outlet yang udah kerja sama JMM Auto. Oke, ya udah. Kita kasih kayak gini nih, bentuk vouchernya nih. Nah, ini kayak gini bentuk vouchernya. Nanti ini dibawa, ditukerkan aja. Nanti dikasih tahu ya, detailnya ya. Ya. Oke, siap. Nanti saat beli, ini kan ada ini. Hmm. Nah ini nanti ditukarkan yang udah sama kerjasama dengan outlet kita ini dia terima kok. Oke, siap. Berarti kita nego aja. Kita ketemu betul. Dulu aja kok DP-nya 10 juta dah. 10 masih juta. Dikasih voucher. Oh, 10 juta. 10 juta. 11 setengah deh. 11 setengah. Agak susah ya. Iya, 11 setengah deh. Gini aja deh kok. 11 juta. Tapi pengen tahu vouchernya berapa dapatnya? Ini dapat etol 500.000. Oke. Okay. Voucher bensinnya ini dapat 500.000. Terus voucher perhiasannya dapat 1.500.000. Buset, banyak tuh. Banyak. Udah 2 juta setengah ya. Iya. Vouchernya aja udah 2 juta setengah. Betul. Tapi DP-nya 11 ya? DP 11 setengah. Jangan kok, jangan pakai setengah kok. Oh, 11 aja. Dan 11. 11 juta 11 ya? 11 juta. Dengan ya, voucher 11. Yang tadi ya? Voucher yang tadi, boleh. Ini mobilnya murah meriah. Murah meriah. Murah meriah. Tapi bukan murahan loh. Oh iya, pasti kok. Masih semua bergaransi. Siap, siap, siap. Kita lihat ke dalam ya, Kak. Betul. Ini. Nah, ini juga selalu di stok, di restock. Iya. Setiap kali laku, ada lagi. Iya, selalu nih. Di Grand di-stock. Livina. Ya. Tipe karena satu-satunya model 3 baris yang harganya cukup terjangkau ya. Iya, Grand Livina ini. Grand Livinanya tipe dan tahunnya kok? Ini tipe XV Limited ya. Oke. Okay. 2019 generasi terakhir sebelum ganti model. Matic? Matic. Kilometernya berapa kok? Kilometer ini ada di 80.000. Harganya? Harga ini murah, 162 aja. 162. 162. Murah, pokoknya murah, murah ya, banget. Ya dinego lah ya. Pokoknya dinego nanti. Ya. DP angsuran kok. DP kita ada DP ringan 20 juta. Oke, angsurannya? Angsuran cuma 3.900 5 tahun. Itu angsuran ringan namanya kok. Angsuran 3.900 ya. Angsuran ringan terus proses kreditnya juga cukup mudah lah. Mudah. Cukup mudah. DP-nya potong setengah. Jadi si kecil, si panjang dapat 10 juta. Tadi si kecil 11. Oh iya ya. Benar juga. Masih ada ini vouchernya. Iya, juga. Iya benar. Voucher enggak lupa kok. Iya. Tapi yang ini kasih lah kok 10 lah kok. 10. 10. Ya, 10. Datanya bagus kok. Data bagus ya? Oke, 10 deh. 10 kita jadi. Vouchernya apa sama? Enggak, vouchernya lebih gede kalau ini. Lebih gede? Oke, okay. Gimana kok vouchernya? Kalau ini etol 500.000, voucher bensinnya 1 juta. Buduh. Terus voucher apa, voucher perhiasannya ini 2.500.000. Sama ya, voucher perhiasannya 2.500.000. Ya. Gile lu, mantep banget. Mantep. Jadi teman-teman tuh nanti ada beberapa outlet yang udah rekanan sama kita. Mau beli perhiasannya boleh, cincin, kalung, segala macam boleh. Mau beli emas LM boleh, terserah. Tinggal tuker aja. Bener banget. Kalau misalnya, aduh, buat apa perhiasan-perhiasan udah nggak zaman misalnya, udah nggak pakai. Ya. Beli aja LM-nya. Beli LM. Nggak ada duit bisa taruh pegadaian. Jangan ngajarin yang enggak kok. Kita kesini kok. Selanjutnya kok. Ya. Tapi daripada kesini kok, tadi kan bilang ada 4 mobil lagi di luar. Apa aja sih kok? Fortuner, Kiger, Alphard. Sama Land Cruiser aku yang hijau itu. Oh, menarik juga. Ya udah kita bahas dulu aja mobil yang itu ya. Kan kok ada fotonya ya? Ada. Walaupun belum sempat dibawa ke sini, tapi kita bacain spek sama fotonya ya. Boleh. Mulai dari yang paling murah kok, Kiger. Okay. Kiger. Kita ada Renault Kiger. Itu tahun 2022. Masih biru. Masih seger banget. Tipe tertinggi. Oke. Okay. 1000 turbo. Nah, buat yang suka yang SUV kecil-kecil compact itu? Iya. Buat yang nyari, gue nggak mau pasaran mobilnya. Iya, betul. Ini banget ya. Betul. Ini kilometer berapa? Kilometer itu 13.000.
Waduh, udah tahunnya muda, betul. Kilometernya rendah. Rendah. Harga cash. Harga murah, harga cash 190, ambil. 190, ya, udah, ambil. Ambil lah. Ya, kalau ngeliat TikTok aku masih aku buka masih 200 loh, 200.000 loh. Di sini udah di diskon lagi. Udah aku diskon 190. Masih nego kok. Masih boleh ntar datang. Datang aja. Gile, datang aja ya. Berarti itu murah banget karena pesaingnya aja semuanya 22 sekian. Di atas 2. 22 sekian. Iya. Di tahun segitu, kilometer segitu ya. Betul. Itu DP angsuran berapa kok? DP DP-nya gede itu gede 50%. Tapi udahlah itu jual cash aja lah. Oh gitu. Pusing, jual yang cash mau aja. Kredit boleh kontak boleh, coba nanti di info aja. Ya. Oke, siap. Ya udah, lanjut ke mobil berikutnya. Mobil berikutnya nih agak mahal dikit nih. Apa tuh? Fortuner GR 28. Badal. 28 putih tahun 2023. Wuh, lebih seger lah gitu. Nah, oke. Seger. Itu kilometernya berapa? Kilometernya itu ada di 40.000. 40.000. Oke, harga warna putih. Cash-nya. Cash-nya itu harganya 598. 598. Ya. Buat yang mau jadi cumi darat ya. Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi gitu. Tapi nego kan kok? Masih nego, ntar datang aja ke sini. Iya, bukannya soalnya lumayan tuh. Tapi kalau dinego kan bisa habis banget. GR loh, GR 28. Iya, GR 28. Itu DP angsuran berapa kok? DP itu agak mahal ya, 125. 125? Oke, 125. Supaya angsurannya nggak gede-gede banget. Angsuran emang berapa? Angsuran sekitar 11 juta lebih dikit. 11 juta lebih dikit. Iya, 11,2-an 6 tahun. Oke. Ini kan juga DP-nya gede. Mendingan nego sendiri lah ya, Koya itu ya. Iya, nego aja sendiri. Nego sendiri lah ya. Nanti kalau misalnya dia mau hitung, gue panggil orang banknya dah ke sini. Tinggal terserah lah, mau DP berapa lo, hitung. Pokoknya dihitungin sama dia dah. Gue iseng kok. Nego cash-nya aja. Nego 59 cash. Sekian kan tadi? Iya, betul. 570 lah kok. 570. Jangan 570 lah. Jauh. Jauh, jangan. 57 sekian. 588 lah. 582 lah kok, kan mobilnya mahal. Turunnya banyak. Boleh nggak kok? 582, ayo dah, oke. Ayo. Deal ya? Deal. Nah, 582. 2023. Yep. Fortuner Pride. Iya, yeah. Oke. Betul. Selanjutnya kok, mobil apa kok? Kita ada Alphard. Alphard tahun berapa? Alphard 2016 GA TPM. Kilometer 75 ribuan. Udah transformer dong? Udah transformer. Oke, itu transformer. Kilometer berapa? 75 ribuan. Ya. Harga cash? Harga cash murah-murah aja itu. 735. 735? Iya, murah tuh. Iya, transformer dapat segitu mah udah oke banget itu. Iya, daripada DP beli yang baru kan modelnya mirip-mirip juga kan. Iya. Udah mahal banget kan. Mahal banget, 1,5 sekarang. Udah setengah harga. DP angsuran? DP itu kita kasih 95 lah. 95 ya. Angsurannya? 16,8-an. 16,8 ya. Selama 5 tahun juga. 5 tahun. Dua-duanya masih boleh nego tuh pokoknya ya. Boleh nego. Cash-nya boleh, DP-nya boleh nego. Boleh. Oke. Selain itu ada apa lagi kok? Kita ada bis. Yang teman-teman mau usaha travel, kita ada bis. Masih ada stok bis kita, masih yang ada. Yang dulu itu yang gede banget ya? Iya, kan kita ada 4 unit kan. Sekarang tinggal berapa? Puji Tuhan udah kejual 2. Oke. Sisa 2 lagi. Siapa tahu mau ya buat travel. Ya. Bentukannya segini. Ini busnya tipe dan tahunnya apa? Ini bis Hino, 21 seat. Terus tipe yang tertinggi ya. Okay. Udah full kulit semua, reclining seat udah ada. Terus setiap baris sudah ada USB port chargernya. Wah, wow, udah nyaman jadinya ya. Nah, masih plastikan juga tahun 2023 akhir. Oh, baru dong? Masih baru. Masih memang, baru? Memang, ya. Terus kilometer jalan? Kilometer jalan kalau nggak salah di 30 ribuan ya. Oke, okay. Masih seger. Terus itu kita dapat tarif tolnya golongan 1. Wih, enak. Karena kita bikinnya kan itu kalau siapa tahu teman-teman ada yang mau beli bis ini buat usaha travel. Yes. Jadi kita udah bantu supaya dapat tarif tol golongan 1. Lumayan banget itu. Jadi ini bukan kayak Hiace ya, lebih gede dari Hiace. Karena 21 seat. 21, lebih gede dari Elf juga ya. Yes. Tapi nggak kayak bis Metro Mini, kan dia agak lebih gede, ini kecilan dikit ya. Kecilan dikit, oke. Okay. Ya. Itu harganya cash berapa? Cash itu kita kasih 930. 930 dan masih nego? Masih nego. Boleh kredit? Boleh. DP berapa, angsuran berapa? DP 320. 320, angsurannya? Angsuran 18 jutaan.
Wah, 18 tahun. Jutaan 5 tahun ya. Betul. Itu mah nego aja langsung. Betul. Ya. Tapi DP itu vouchernya juga kita kasih gede kok. Gede juga ya. Gede. Yalah, itu. Bener. Oh, Jimmy mah cengli pokoknya. Lu ya. Emang ada budgetnya dikasih. Karena kan mobilnya mobil gede. Bener. Mobil gede, harganya juga mahal, pasti agak gede juga. Bener gitu banget. Kan. Biar menarik. Betul. Nah, nanti itu dapat voucher perhiasannya itu sampai 20 juta tuh. Kalau sampai yang 20 juta? Sampai 20 juta tuh. Buset, itu Ito ya. Sama ininya juga dong dapat kan? Ito dapat 2 juta, terus voucher bensinnya itu sampai 3 juta tuh. Gile, vouchernya doang 25 juta berarti vouchernya ya? Vouchernya doang 25 juta itu. Luar biasa. Kita kasih tuh. Itu belum nego pokoknya? Belum nego, nanti datang aja kalau yang minat. Oke, okay, siap. Yang minat datang, nanti bisnya parkir di sini. Biar ngelihat ya? Biar ngelihat gitu. Ha. Siapa tahu ada yang minat ya? Yang tertarik mau usaha travel. Ya, lanjut. Boleh. Yang Land Cruiser kok terakhir? Nah, yang Land Cruiser itu khusus mobil koleksi. Asli yes. Cumi-cumi darat tuh. Oh, itu asli cumi darat? Asli, benar. Ngisinya biosolar atau pertadek? Kalau kebetulan itu kan udah aku full restore 100% baru yes. tuh. Hah? Aku sih pakainya yang Dex ya. Oh, pakai Dex. Pakai Dex. Tapi kalau biosolar, anget nggak kok? Nggak apa-apa juga sih. Oh, nggak apa-apa juga gak ya sebenarnya ya? Cakep. Udah cakep juga. Tahun berapa? Tipe itu apa? 98 VX Turbo manual 4x4 double gardan. Oke. Okay. Iya. Kilometer mah nggak usah ditanya kali ya? Kilometer masih rendah, 150 ribuan. Service record auto 2000. Iya sih, rendah itu mah. Iya. Ya udah harga cash. Harga cash murah-murah aja, 825. 825. Dan itu cash only? Cash only. Cash only. Dan itu udah baru ya? Udah baru ya? Semua ya? Coba aja lihat foto-fotonya tuh udah ya. Seger banget. Itu seger banget. Udah tinggal pakai. Iya. Jadi itu udah seger banget, jangan dibuat angkut kelapa sawit. Kok 7.95 kok? Apa tuh? Harganya? 7.95, jauh apa? Benerinnya aja. Oh iya gitu ya, mahal ya? Mahal, ya mahal kan? Ya. Kan gitu. Gimana? Sobi tuh kalau datang kita kagak negoin ya, suka kurang ajar juga kok. Iya juga. Negonya, bener nggak? Jadi kita kasih kisi-kisinya aja. Nyampe berapa kok? Bener nggak? Iya. 7.99 dah. 7.99. Kasih 4 juta lebihan. Di bawah 800 sedikit berarti iya, ya? Iya, bener. 799. Kesannya kan 700 jutaan belinya. Ya udahlah, oke lah. Nah, gitu dong kok baik. Yang 799. Ya. Mantep 799. Ya. Jarang ketemu loh mobil kayak gitu. Iya. Udah bagus. Sekarang mobil sejuta umatnya. Ah iya nih. Innova. Innova Barong 2015 akhir pemakaian 16 nih. Oke. Okay. Kilometer 40.000 rekor. Masih oke banget ya. Harga. Itu naik 40.000 lebih karena gua pakai tuh. Jadi naik. Pakainya juga sekitar sini-sini doang ya kok, dikit-dikit lah itu mah. Betul. Harga cash dah. Cash 205 aja nih. 205. 205 aja, 205. Ini yang bensin kan tadi ya? Bensin, bensin Matic, bensin. 205, DP angsuran boleh berapa? DP ini 38, angsurannya 4,6an, 5 tahun. Kita nego DP-nya aja. Boleh. Nego DP-nya 20. Wih, jauhan banget. Aduh, jauh. Jangan jauh-jauh sedikit tuh. Oh, jangan ya? Jangan. Suka ini. Tren auto kalau tempat lain nggak apa-apa, sadis. Oh, gitu ya? Jangan, iya. Karena barangnya bagus ya? Karena barangnya bagus. Aduh. Soalnya kalau yang kesini pembelinya agak berbeda kalau dari tren. Wah, iya. Pinter, smart yang smart. Nonton kita tuh. Betul, betul, betul. Tapi mereka juga senang kalau saya nego. Wah, oh, sadis, bagus tuh, bagus, bagus. Iya, tekan bagus. Aja terus showroomnya. Oh, bagus, bagus. Tapi nggak datang tuh biasanya. Oh iya, nonton doang ya. Cuman bagus. Komen doang, oh, bagus, bagus, bagus. Datangnya enggak gitu. Yang mau datang 25. 25 ya? Ini vouchernya gede loh ini. Berapa kok? Ini etolnya 500.000. Ah. Bensinnya 2.500. Wadaw, 3 voucher juta. Voucher perhiasannya nih ada 4 juta. Bisa jadi LM tuh. Bisa jadi LM itu. Wah, kan udah dibilang, udah dapat barang, perlu duit, masukin lagi ke ya. DP-nya itu. Jangan kepala 3 deh, kepala 2 dah kok. Kepala 2. 29 deh. 28 dah. Nah udah, 28. Oke. Okay. 28. Oke, okay, sip. Semuanya masih dapat vouchernya ya? Semua masih dapat. Angsuran nggak berubah. Tidak berubah. Diusahakan tapi ya. Oh iya, iya, kalau iya. Tipis-tipis dikit, maklumin iya, lah. Bener, kalau bener. Beda-beda tipis dikit. Intinya lah. Datanya juga harus bagus. Harus bagus. Tapi nggak, kalau itu data sih oke lah. Kalau segitu nggak okay, usah ya? Terlalu bagus banget lah. Oh, kan okay, DP-nya okay. Udah agak lumayan. Siap kalau gitu. Kita ke sini kok. Oke, okay, sip. Ke belakang. Ini. Mobil kecilnya juga selalu ada. Yeah. Iya nih. Ini ya Brio. Brio nih, Brio. Brio tipe dan tahunnya kok? Brio 2018 E-Matic. E-Matic ya? E-Matic, iya. Sini dikit kok. Sini ah, ya? Ah, di situ aja. Ini kilometer berapa?
Kilometernya ada di 83 ribuan. Harga cashnya? Harga cash murah-murah aja, 139. Aduh, masih banyak loh yang suka Brio model yang ini ya. Dengan 130 jutaan doang ya, dan betul. Masih bisa nego? Masih bisa. DP angsuran berapa? DP murah, ini cukup 15 juta. Wow, 15 angsuran? 15 juta, angsuran cuma 3,5-an. Selama 5 tahun. 3,5 doang. DP-nya 7. 7 ya? 7. Minta voucher juga. Ini vouchernya 500 ribu etol, ya. Terus 1 juta bensin. Hmm. Terus 2 juta dua setengah lah kok persiasan sama dua setengah. Dua setengah, ya udah. Dua setengah ya. Tadi yang mana dua setengah ya? Itu depan, ini dua setengah. Oh iya. Ini juga betul. Jadi sebaris dua setengah. Gede. Ya oke okay, aku ya. Ya udahlah. 7 juta ya. 7 juta lah. Kasih. Itu sebenarnya udah DP-nya udah minim dikasih minim. Vouchernya kayak gitu. Iya. Kalau misalnya kok. Ya. Ada yang datanya bener-bener sultan banget mau ya. Lebih minim lagi bisa nggak sih? Bisa, ini DP nol bisa. Bisa. Itu ya. Jadi kalau Sobi datanya nanti super bagus. Nanti dihitungkan lagi ya. Dihitungkan lagi. Ayo udah siap kok. DP 0 bisa. Kita kasih nih kok. Betul. Maksudnya tuh ada bay checkingnya tuh clear ya kalau data clear. Bagus. Clear. DP 0 bay checking clear. Terus rumahnya milik pribadi. Gajinya masuk. Tiga kali dari angsuran. Itu datanya perfect. Perfect itu datanya. CRV kok. CRV nih. Selalu ada juga ya. Iya. Ini take over resmi aja ya. Oke. Okay. Take over resmi. 5 CRV tahun berapa kok? 2012 Prestige ya. Oke, okay. Kilometer? Kilometer 140 ribu. 140 ribu? Iya, betul. Takeover-nya gimana kok? Takeover resmi aja, langsung ke nama pembeli langsung. Yes. Itu 54 juta. 54 juta nih bayar? Bayar. Angsurannya? Angsuran 4 juta lebih dikit selama? Di bawah 3 tahun, udah di bawah 3 tahun. Dua tahun lebihan? Ya, dua tahun lebihan lagi. Oke okay juga tuh ya. Iya. 50 berapa tadi? 54. 54? 54. Kasih voucher? Angsuran 4 juta lebih dikit. Kasih ya. Voucher nggak kok? Ada, ini ada voucher. Ada? Ya udah gini aja kok. Ada, ini 50 aja bulet. 50? Minta voucher yang banyak. Ini vouchernya udah ada. Iya. 1 juta etol, 2 juta bensin, waduh. 3 juta apa perhiasan. Boleh nggak kok nego? Apaan? Tadi di nego. Iya, kan 50 nih. Uh-uh. 50. 1 juta itu, 1 juta bensin. Uh-uh. 5 juta perhias. Wih, double ya. Buat beli LM kok. Buat beli LM ya? Iya, investasi. Investasi. Ya. DP-nya enggak nego banyak-banyak dah. 50. 50. Ya udah oke. Okay. Oke. Okay. Kita kasih. Kita jadiin. Deal. Kita jadiin. Deal. Gokil. Ini gokil. Barangnya bagus juga. Benar. Enak langsung take over resmi langsung ke nama pembeli langsung lagi. Langsung ke nama pembeli. Iya, enak ya. Kan? Jatuhnya lebih murah kok kalau dihitung-hitung. Ah, benar. Jadi udah di bawah 3 tahun dikit kan. Bener-bener. Jadi pasti jatuhnya ya. Lebih murah lah. Tapi ada bulan ini nggak? Lebih detail ya berapa bulan gitu? Buat biar bisa ngitung aja. Ya kurang lebih kalau kita buletin aja dulu 3 tahun lah biar gampang hitungannya. Tapi pasti di bawah itu ya sebenarnya ya? Ya di bawah itu dikit okay, lah. Oke, ya udah oke. Okay. Jadi itu buat gambarin dia aja segitu. Mesti 3 tahun udah fixnya gitu lah. Jadi siap. Dia nggak bingung. Berarti, buat yang belum tahu mobil kita ini bisa follow Instagram kita yang jmm.autogallery atau TikTok kita jmm.autogallery. Iya, itu langsung di-follow aja karena itu lebih update ya kok ya. Lebih update dan lebih detail. Iya, kadang di TikTok itu kalau di TikTok aku masukin interior dalamnya ya. Dari depan, belakang, interior dalam itu ada. Oke, oke. Kalau di sini kan nggak muat mobilnya. Benar. Tadi kan jadi cuma sekilas-sekilas aja ya. Ya, betul. Jadi siapa aja yang mau ini ntar info langsung ketemu di sini atau mau langsung ke tempat ke rumahku juga bisa. Siap. Gitu. Ya udah, thank you banyak kok buat hari ini kok. Ya. Buat waktunya. Ya, benar. Sip. Thank you juga buat Sobi yang udah nonton. Deal, teman-teman. Semoga deal semua tinggal datang ke sini bawa betul. Data bagus, ya. Bawa DP-nya langsung angkut. Bawa DP. Angkut, benar. Sampai jumpa di video kami ya. Selanjutnya. Sip.